Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami dalam program Satu Har Satu Kar bersama VCI Community, Komunitas VCI Jateng DIY. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara menggabungkan file PDF, beberapa file PDF menjadi satu file. Dalam hal ini nanti kita akan gunakan untuk menggabungkan, menjadikan satu file-file yang berupa presensi dalam wujud PDF dari 6 kali penugasan menjadi peserta. Nanti akan kita gabungkan menjadi satu file sehingga memudahkan untuk kita nanti mengirimkan ke dalam orang tugas. Baik, kita langsung menuju ke materi. Untuk menggabungkan beberapa file, tentunya kita harus sudah mendapatkan atau sudah mempunyai file-file presensi dalam wujud PDF yang tentunya kita bisa ekspor dari file presensi kita, dalam hal ini file Zoho Form ataupun Google Form ataupun Office Form dan sebagainya. Mari kita ikuti. Yang pertama, kita harus mempunyai file presensi PDF dulu. Kita harus mengetahui tempatnya. Misalnya di tempat saya simpan di dalam VCI 786 yang batch tahun atau batch 4 kemarin. Kemudian kita buka di sini. Ini adalah file-file PDF dari daftar hadir yang ada, atau mungkin juga di sini juga ada. Ini yang akan kita gabungkan file-filenya. Untuk menuju ke sana, yang pertama kali kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita klik atau kita tulis PDF join, PDF joinen, kita enter, kita pilih dari PDF joiner, kita pilih menggabungkan PDF, gabungkan file PDF online. Kita klik. Setelah klik akan muncul seperti ini, file-file yang akan kita gabungkan kita unggah terlebih dahulu. Jangan lupa untuk tempatnya. Kita cari dulu tempatnya yang tadi di drive A, kemudian di VCI 786, kemudian di angka 1, kemudian di 24 Juni, kemudian kita klik di ini ada 1, 2, 3 tempatnya kuliah yang kita gabungkan, banyak kuria, kita open, kemudian kita unggah lagi, file yang lain, kita ambil misalnya tempatnya Pak Zakaria. Ini ada dua file, bisa kita langsung open, baru tiga ya. Kemudian kita lanjutkan.
Kalau bisa seperti ini, misalnya ada daftar hadir yang berjajar seperti ini bisa kita masukkan semuanya. Ini tadi ada 3, ini saya tambahi 4 saja. Kita masukkan seperti ini. Lihat dulu untuk file-file yang sudah tergabung, ada kita pastikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file. Kemudian kalau sudah, dengan cara yang sangat singkat, kita akan bisa menggabungkan ke 7 file tersebut dengan klik gabungkan file. Nanti setelah kita klik gabungkan file, di sini ada point joiner 6 PDF. Untuk melihat nanti foldernya di mana, kita buka, klik kanan, tampilkan dalam folder dulu, tampilkan dalam folder, jangan dibuka dulu, tampilkan dalam folder dulu, biar kita mencarinya nanti mudah, yaitu di PDF joiner 6. Ini kita copy, kemudian kita pastikan tempat yang sudah kita tempatkan mudah untuk mencarinya, itu tadi di VCI 786. Misalnya di sini, saya taruh di sini, saya taruh di folder baru, gabungan, kita buka, kemudian kita pastekan di sini. Baru kemudian kita buka isinya, apakah sudah tergabung atau belum. Ini dari ketujuh file tadi sudah kita dapatkan ada 57 zip yang ada. Ini cara menggabungkan file PDF dari beberapa file. Tentunya ini nanti akan bermanfaat ketika Bapak Ibu yaitu mengumpulkan daftar presensi PDF dari 6 kali menjadi peserta. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.